السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Hingga engkau hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepung, bini tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa, Kang Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kulak dan panjenengan dengan kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja remaji, wabil khusus panitia penyelenggara, Kang Alhamdulillah, Dalusa Puniki, ngundang gulak lan panjenengan sami dalam acara haul tiang sepuh gulak lan panjenengan sami moga-moga gulak lan panjenengan sami sedaya tercatat dados anak-anak kang soleh hingga anak kang gelem dongakaken wong tuane kang sampun ninggal dunia karanten anak putune Nabiullah Adam ali salam awit awal sampai tekang menekakan kih Ya alhamdulillah sampai mencapai 6 miliar sekian sealam dunia termasuk sebagiannya anak ning wilayah Gintung Ranjeng kiyen iku masih anak putune Nabiullah Adam alaihi salam Dan anak putune Nabiullah Adam alaihi salam ku macam-macem rupane macem macem bentuke inabna Adam khuliqa min tobaqatin syatta bahasa kerennya mau anak butuhnya Nabiullah Adam ikut diciptakanku berbagai macam minhum mayuladu mu'minan wa ya'isyu mu'minan riwaya mutu, mu'minan sebagian saking anak butuhnya Nabiullah Adam alaihissalam anak kang lahir dalam kondisi mukmin, uripe ya masih duwe iman sampai tekan mati enggak iman moga-mugi -moga akunku golongan yang aku kulak lantan jenengan sami amin ya rabbal alamin dah kenapa? karena nanti ada anak putune Nabi Allah Adam alaihi salam kang lahir iman kang uri penggawa iman tapi matine blinggawa iman anak maning anak putune Nabi Adam kang lahir gawa iman tapi uri blinggawa iman sampai tekan langkah blinggawa iman Ana maning anak mah ning anak putune Nabi Adam ku kang lahir orang ngandel karo pangeran, urip orang ngandel karo Gusti Allah, tapi begitu mati nggawa kepercayaan maring Allah Subhanahu wa taala. Ya anu kang kabeh sing gadange mati. Iya, kabeh manusa gadange mati, Ustadz mati sing blegedod mati sing karepe dewek mati iya bener KBG ga gadangnya mati tapi akan berbeda cara mati kula kulak lan panjenengan sami menusa kang gawa iman Islam karo mati ne, wong sing orang gawa iman lan Islam tuh maksudnya ya kang ya serok bahaya titenana dalam kehidupan nung ayam bega pada bahaya singaran ayam ku mati mati KB ayam bangkok mati ayam wareng mati ayam jali mati ayam sayur mati tapi senajana ayam kabe iku pada mati akan berbeda ayam kang mati wa asmane gusti Allah karo ayam kang mati geletak karpe dewe maksudnya aja kang didawakan wong tua kulak lan panjenengan sami jaman bengen kabari nembang, kah. ayam pada ayam yen mati pada mati ayam mati manjing kuali ayam mati dibuang ning <ganti> Maksudnya dia kang, ya kan anak ayam kang mati manjing mengjerok wali, anak ayam kang mati dibuang ning apa yang membedakan bisa nih ayam mati mancing kuali karena ayam mau mati enggak wa asma gusti Allah sambian dua ayam pengen mangan ayam wong bengen mah bahkan nyembeli ayam ku marak nih sing biasa ngelakoni sholat marak nih ustad marak nih kiai marak nih walebe sebagai apa sebagai legalitas kehalalan penyembelian Barang zaman sekian patut kerutuk kerutuk pe, di disembelih. Di Arab siapa arep, Siapa? Kang kehalalannya tidak di tidak dijamin. Bahkan wong bengen ada legalitas kehalalan. Marek emang lebih, marek emang ustadz, ayam di gawa bari nyangking lading. terus apa? Ya kan anak duit. Iya kan bengen kayak dia, dia duit kun nah, makannya duit kun. Ku bengen mah diarani selawat. Salawat do, do salawat, maksudnya sesela, kenajak liwat. Makanya dia rani salawat, sel, Di sesel sel, selah kenajak liwat. Kang apa? kanggo legalitas kehalalan, bahwasannya ayam kian mati, nggak asma ne gusti. Allah Candak ayame orang kan ya yakin yang terus diwaca Bismillah. wala ilaha illallah Allahu akbar ayam mati nggak wa asmane gusti Allah beli dibuang tapi manjing menjerok kuali dibaturi jahe dibaturi laos dibaturi kecap dibaturi mecin dibaturi uyah ayam kang biasa ne uri penggeledak bayi ning lemah manjing ning jero kandang kang blesak tapi begitu mati nggak bawa asma de Allah manjing ning jero begitu matang apa digeledak di kandang apa ning diwur meja ning dobor, meja keangkat beli derajat keangkat padahal mau neng baik ayam kah. Tapi begitu mati gawa asmane Allah Subhanahu wa taala, kang biasane ningsor, kang biasane geletak baik, kang biasane tidak pernah dihormati dan tidak sebagai penghormatan, tapi begitu mati gawa asmane Allah Subhanahu wa taala diangkat derajat di taroning doworme. Kang mau ne mambune apa? Kang mau ne mambune? Blenak ayam kah lagi uripe kah mambune wangi beli. Blenak mambune. Tapi begitu mati manjing ning jero kuali, nggawa asmane Allah Subhanahu wa taala mambune enak beli. Sedap beli. Lamun sampian dikirim berak beli. Berak pada al ayam mambune blenak, tapi begitu mati nggawa asmane Allah Subhanahu wa taala ambune robah aroma wangi dikiri makan yang siapa baik berat dikiri makan siapa baik ngomongnya bagian alhamdulillah karena ayam mau mati gak asmane Allah subhanahu wa ta'ala wong kabe pada pengen wong kabe pada marak wong kabe pada rebutan kenapa? karena mati gak wa asmane Allah subhanahu wa ta'ala menusa sami ketika mati enggak asmane Allah subhanahu wa ta'ala maka nisaya diangkat deraja deraja hati mau ora ya ora embo tapi begitu mati alhamdulillah anak putuh pada gabe tumpeng lagi uripe morilok ditumpeng-tumpeng akan gimana ya iya begitu geletak ninggal dunia anak putuh pada gelem nyembeleh ayam lagi uripe ora ilok dikirimi ayam yang kadang-kadang manusia ke kewali ke lagi urip mati jurnal baik tempo mati disembelih akan wedus gimbatan ya, ya maksudnya jangan ya aja sampai kayang kayang konon jadi manusia kan mati nggak bawa asmane Allah subhanahu wa taala keangkat derajat lir kaya dene ayam ayam mau nikmati gawane asmane Allah subhanahu wa ta'ala kang mau ning geledak sor kang mau ning kandang-kandang kang blesak tapi begitu mati laka genah ayam sing blesak langka genah ayam sing blesak ditaruh ning kaca iya kan dianjingaken akan meng iya kan saronge dikunci jebret kamere ana ning jeruk kamer kamere dikunci maning jebret kamere ning jeruk umah-umah di -umah kunci maning jepret. umai anak gerbang gerbange dikunci maning berapa kunci kita lalui untuk menghormati seekor ayam kang mati gawa asmane Allah subhanahu wa ta'ala tapi anak ayam jakang sing mati beli gawa asmane gusti Allah ya anak lah ayam apa ayam karepe dewek nyabrang dalan motor liwat kriak mati beli mati mancing kuali tadi buang kali dibuang neng kali siapa bature begitu ningku kali ning kali belatung ular laler nanjak dan mudun derajate mudun mau nening darat akhirnya neng banyu mambune tambah enak ta tambah belenak tambah belenak begitu klibir kentir kenang banyu serot mandek ning umai sampian berak tadugal berak tadugal mati apa akhirnya di jurnal bete dicoker coker mana menelah Laka gelem kok oh, kenapa karena mati orang gawa asma negoste Allah makanya apa makanya kulak lan panjang dengan sami muga mugia termasuk menusa yang tetap dengan sebuah kalimat la ilaha illallah la ilaha illallah selalu dielingakan kapan baik dengan di baik sampai tekan manjing di jero kuburan tetap dielingakan ini siapa? ya apa ya ibadallah udhkuril ahdha alladhi khurajta min dari dunya ila tilka daril akhiratal khalidawahiyya syahadatu an la ilaha il Lallahu alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha tub'asuna insya Allah makanya alhamdulillah anak putu gula lantai dengan sami kenal karo cahaya ajaran agama Islam makanya didawah kening kanjeng Nabi idha ra'aitum razul yata'adal masajid fashhadu lahu al iman nalikan sampeyan sampi yang wong lanang deleng menusa ya taat ya taat gua apa? membiasakan diri al masjid marak meng tempat ibadah Allah subhanahu wa ta'ala fashadu saksenana apa bahwasane wong kuen kang duwe iman kok oh, berarti bakasin tekan masjid bay? ya tutup makonon Maksudnya, ia ya taat itu membiasakan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk hadir di pengajian, penga pengajian pengajian oh, berarti ikut tanda wong duwe iman kuat tabline nah yang kok kandane sing jelas imane ana semeng dimurube ya tergantung kita kang dadi manusia mengelola iman kang ana ning jero awake kita kang ana ning atine kita lo kenapa karena keyakinan nih ya beda beda ana sing iman kuat diganggu karo apa baik ora iya ora nembu ana maning iman sing kaya kerupuk maksudnya bahkan yang jero plastik mama sirnya begitu metu repeklah laka rasane. kuat kuat lo kenapa karena masih para karo ustad masih para karo kiai masih sering ning tajuk cep blas metu sing gintung ya kapes kerupuke maksudnya kan maksudnya lagi masih ning gintung ma alhamdulillah nutup aurat ya temenan mendi mendi nutup aurat ngibadai masih solo tapi begitu ceplas metu sing gintung ranjang kerjane radado balik kudu wucul Kenapa? Ya golongan iman tingkatnya tekrup iman-iman tingkatnya banyu ning jero kulkas Maksudnya masih dadi es bahkan jero kulkas begitu itu, ancir dilewer Ya iya, dulu adu-adu aja Nembe kerja ning cerbon ning kota balik ke mari kudungan Apa maning metu mengeluar negeri subhanallah begitu balik tekan ranjeng kelambini adi ini masih dingko. Iya ya golongan cingkrat, 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 sing ditarik menghuri babu delekaton, ditarik mengarap bokonge. Ya kan kalau bini adine sing dinggok. Wah ya tapi ini modis ya kang, ini model. Tidak semua dayang datang dari luar negeri itu adalah kebaikan. Maka ni wong tua kulak lan jangan dengan sami sering ngelingakan Islam asambian KB, kang Jawa digawa, Arab ni digarat, Barat diruat. Maksudnya apa? Kita wong Islam, tapi kita juga wong ranjeng. Jawane aja ditinggalkan budaya haule, budaya tahlile, ya, budaya ngunjuk. kenapa? Karena itu adalah ciri khas gula lan panjenengan sami wong wong Jawa. Tujuannya apa? Tujuan ninja selamat maring Gusti Allah maka gawe acara selametan acara apa apa baik bahkan ning Jawa anak acara selamatan wong meteng ya diselameti oli papat ya di selamati oli pitu ya diselameti jebra lahiran ya di selamati wong tua ninggal diselameti ya kan anak pitung dina anak patang puluh dina anak satus Dina ko mendak maning mendak maning bari apa jakang mendak bari kelingan apa sebabnya supaya sampean aja hajatan ning tanggal kuen dina kun. kenapa karena tanggal kuen dina kun. ku apa sih keluarga nira maksudnya yo bukti bapak nira mati je makanya makanya dieling eling dalam jangka waktu tiga tiga tahun Mau ketemu maning tahun kian tanggal semuanya bulan kun. Bapaknya kula je mati ne, tanggal teluh bulan surah. Setiap tanggal teluh bulan surah dia nakakan acara mendak. Supaya apa? Supaya anak butuh aja gak tanggal kun. Karena tanggal apes. bukti bukti ne bapak mati je. Makanya berulang diperingati acara haul maning, haul maning, haul maning. Wah kayak konon majakan pagat jadunya aneh nang selamatan. Baik ari wong jaman bengen mah ora mikiri dunia sing penting uripe selamat. Beli kaya wong jaman sekian arab selamat harapan beli sing penting sogi. akhirnya jagate remak bab Kenapa? Karena manusia sudah tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta. Maka Nabi pernah mengatakan saya ti umat zamanun layu bali insanun aina akhodal mal amin halalin amin haramin. Suatu saat nanti kata Rasulullah akan datang salah satu zaman di mana manusia sudah tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta apa dari jalan yang halal apa dari jalan yang haram. Sing penting dadi duit. Barang wong bengen ya beli pati penting, sing penting selah selamat makanya ke duit duit maning tan maning duit duit maning selamatan maning wong zaman bengen daripada beli selamatan rayaan masih beli mending beli toko kelambi wong zaman sekin ya alik sing penting toko kelambi akhirnya ya begitu raya lah kawong selamatan Bukan biaya sok baik bengen mah begitu raya kita kan dia tumbuk tumpuk saking apa nih saking ake hewong irim irim sekian bating iya beli pragat makan nih makan nih hilang barokah kehidup kehidupan, kehidupan. belai nih parak baik bencana nih teka lo kenapa karena kita nih wis mari sodako mari selamat. tan. Mengin mas subhanallah wa segawis mateng luru lawu labu langka nyemplung ning sawah ning tapakan sikil sawa ki lawu. Bener beli? Bener bengen. Lah sekian boro-boro tapakan sikil sawa sawah berkat tilok lak wakit sih. kenapa? Karena sekarang manusianya itu apa yang dikejar? Yang dikejar itu adalah materi, materi, materi. Sing penting duit, arep halal, harapan beli akhirnya akhirnya terjadi kekacauan mobilnya bagus umai bagus gelangnya kuat desa wae amba melungan training tapping kantor pos ya sesek beli deleng nanek anak nih kene semua konon wis menengah apa? indah beli beru beti kane wis <laughs> ya kau si orang izin kan ngantri ning kantor pos ki begitu batu remetunya apa lagi apa jeji dia ya, Allah oh, kaji pisan <laughs> desa harus ya ya harus punya rasa malu dong oh, makanya sekin kan lagi geger rame orang kan ya ya ketika mendapatkan bantuan gelembli umai ditempeli ar tempeli ar seroglah sing penting dok Wah, ya rembek bebek. Ya ini angker kubu maning sing salah maning Saking kubu ne, wah nulah ane ya kubu mau ruburu ruburu ning tak punku. Ya pengen ini, ya pengen sing larat larat kang pada oli. Tapi begitu data dirubah, laporan mana hilang maning data sing kemana? Ganti maning dongol maning bocak pun maning. Iya <laughs> ya, kenapa ya ini ke sebuah keniscayaan di dalam kehidupan. Kenapa? Karena memang manusia sekarang sekarang ini sudah tidak peduli lagi mendapatkan harta ini tidak pernah dipertanyakan. Kinki -ki halal tak beli. Kinki -ki bagiannya kita tak du, du bengen mata kon. Ya, ter ya termasuk sing wadone ketik pada baik. Begitu wong lanang tak kaya sing penting duit harus sing diharapan sing sing di ilok beli takon a duit sing ngendi hadir sampian kerjaan yang mekon kena ngapa duitnya anda semene halal tak beli ilok takon beli oh orang yang penting lep mene duit kita baka wong wadon ...megolongan menusa-menusa kelep maksudnya baka misban manjing mong metu ente sih ngerasa mau kemuyu dewek seru gue akhirnya mah tetep baik sing disalahkakan kakan wong lanang ya wong lanang beja sih misa-misa duit ane duit lanang ane duit wadon eh sing ngawiti ke dudu wong lanang Loh, masa eh ya sok bae. Kenapa? Kenapa ilo ke duit iki dipisah ana duit lanang, ana duit wadon. Karena kadang-kadang wong lanang dingekaken kabeh sing wadone beli ngerti. Kader njaluk tuku dud be kaya wong emis lho Ayo ya beli. Oh si wong lanang teka blado salam walaikum walaikum salam. kang duit cek kabe dingek nak ora Terus ngomong ah nudut gantok yang kok dikit kok kod, terus tak wis tak utut ayo ya beli Eke wedang wis dadi akhire nginong wedang wis to koje udud em kodik du wedang wis takon mangan 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 akhire wong lanang ya mangan dikit peragat mangan ngopi iya kan wong lanang peragat mangan beli udut dia kecut kan akhire takon maning eh wis to kodur ngudud engko dikit durung iklan kini ki <laughs> njaluk tuku udud sampai takang kaya wong Wong ngemis akhirnya berinisiatif selap awale mah Nggak pranti tuku untuk tambah dina tambah ake tambah dina tambah lah enak nggo peki duit kira ya ya nah, esok bae titinan da bo bo pojo ya pejabat pada bae wah selap-selap akan peti cepat Uji lo keke Oh, udah berarti Ustadz Giai mau beli jare sapa nih koplok narwega. Wah oh, ya berarti wong tani jakang kang orang hmm, ya wong tani ya nemen pisan kadang-kadang ning kantong jero selana pendek anak kantong je ini jero neka. Dia apa beli paham? Ya wong wadon mah paham nganan. Makanya bakal nganggut selana kunawani baik di basu takang. Beli basu debekin mah. Apa? Iya kenapa? Karena nyimpen mau ne. Iya beli. Ndak akhir ya, akhirnya si ngarane menu sabli selawas saya ya, nah iya pas waya dina Jumat mangkat mang sawah, Tekang sawah ning masjid wis solawat lah Jumat saya sabli, saya balik mengumah. Begitu balik tekan umah, gak gak berbar, berpak, ber, pelorot, celana ke. Nah iya, kelalen yang ada duit Gletak ning bak metu nganggu anduk, dangdan, sarungan, kelambian, jag motor, brisat meng masjid. Sing wadone alhamdulillah. Lila. Ya kan watak wong wadon kok. bakal bebasu ke gerayang dikit kah? Nah iya bareng payah pedi gerayang ning kantong kipak grenjel. Ana patang lembar abang gambare wong kuplukan. Menang beli bu. Hmm, kita kabaran alhamdulillah dia ya, sampaian sing menang iki sing berisat mengmesit ki begitu tekan emper ya Allah kari yang duit iya duit Aduh pikiran ki ado biasanya kata kata Kiatul masjid salaman kun mau beli begitu tekan dodok yang pojok Wes barin dengak be, ketemu beli rang duit kia, ketemu beli duit kia. Wes wa, waktu ana wong ngomong sebener apapun salah abe. Karena apa? Karena lagi mikiri duit sampai tekan khotib lagi khotbah kah? Hadirin sidang jum'ah yang berbahagia. Pojok menyeladok bahagia sautan jisirat. <laughs> Kita mah duit kari masalahnya makin, -makin sampai tekan pragat kotbah ya beli di kan sampai tekan komat Allah anbar Allah anbar pragat ngadeg sholat ki ngadep karo gusti Allah pengen mah tapi pikiran mah begitu Allah ketemu kaya makin keduit iya kaya ketemu maka begitu pragat solat Assalamualaikum. Assalamualaikum. biasa wiridan sampai tekan salam beli unmah Assalamualaikum, assalamualaikum, cak saja dah Motor setar balik menguma Uma, tekang Uma biasa nentes Jumat. Assalamualaikum biasanya, ni. mah begitu set motor ni emper sing di di pepean. Di dalam pepean celana wis gantung neng. Oh no. wah get set motor ke duda ginki. Pepean begitu digerayang pak pos. laka, takon priwen, beli takon priwen. Ya wong wadon wak, <tuk> bakal <tuk> wis duwe duit ke sopane ke subhanallah. Begitu anda wong lanang tak kabla de salam alik, salam kang. Terjumatan tak salaman, bari diambung tangan, biasa ni pada beli kunku. Iya. <tuk> maksudnya eh, ya kan Islam kan ngajarakan makon. Sapa wong wadon, kang lanang teka balik ntes jumatan, balik ntes ibadah, balik ntes menggawe. Salaman diambung tangane, maka wong wadon maulir kaya yang ngambung hajarul aswad. Subhanallah, apa maning laki ireng, aswad temenan surok. <laughs> ya <laughs> <laughs> nah, begitu wong lanang teka di sugui wedang iki kang udu dewi sana. Sing lanang takon beli rangki. Nah, kan canda kop. Cera aku nemu duit. Semua wadon beli. Bener beli wong batun beli ke. Ya bener nih nganan. Lu salah-salah lah bandi sing aranane nemu kuning dalan. Barang kuning kantong kantongnya siapa? Wong lanang, wong lanangnya siapa? Berarti duitnya siapa? Jadi nemu beli, beli, bener berarti jawaban ke. Nemu duit beli, patangatus hilang. Kenapa? Karena beli jujur rawit. Makane begitu duit kari wis sumbar. Arep siapa maning sing jokot ora. Makane iya Jumat nongkong kok Jumat nang khotbah di rongo. Nah, keniat ya sing bener sholli fardhu Jumat rakaatan Allahu Akbar ketemu mangsa burung Eh, ya sing penting tegas nih, aja selimpat selimpat loh. Begitu tak candak op mene apa aja kabeh-kabeh. Lah kasih kasing separoh eh madarki wang tutup titip tuku orea masa kita kudu nempuwi dari sing rong atus malas separoh balik kio kurangnya Ya tadi yang memang dalam kehidupan lan gula panjenengan semu ini sering kali terjadi di dalam kehidupan saling menyalahkan siapa yang salah ya sebenarnya mas apa sih ngawiti wabillahoh lemakane makane, makane uripiki aja sok ngerasa Benar. Kenapa? Karena manusia yang akan menjadi orang baik dan benar adalah orang yang mulai mengakui kesalahannya. Masa nah, aja kan? Iya. Kenapa? Karena Wong Sing merasa dirinya itu bersalah. Itu adalah tanda-tanda Wong mau bakal jadi Wong benar. Tapi baka anak menusa aku ini benar baik. Berarti kian bibitannya Wong ora benar. Jelas dorong, jelas dorong. Baka ana wong ngerasa salah, sering jaluk pangapura ning Gusti Allah. Tapi baka wong rasane bener, jaluk pangapura beli. Di sini letaknya. Jadi baka wong arepan bener iku wong sing ngerasa salah. Baka ana wong ngrasane bener bae, bibitane wong ora bener. Bisane dadine pada geger, pada ribut, pada tukaran. Kenapa? Karena ngerasane bener sok ngerasane salah. Mangsa ngara geger, mangsa ngara ribut, mangsa ngara tukaran. Anjeng Nabi balik terus dakwah ya Aisyah Khudilma Aisyah Jokot akan banyu Siti Aisyah Jokot banyu begitu teka hada, ya Rasulullah mangga jeki gijek gusti kanjeng Nabi celalang Jokot banyu mung durung sempat kanjeng Nabi ngopeki gelas Siti Aisyah wis nguculakan gelas akhirnya gelasnya murak prak apa yang terjadi? Kanjeng Nabi mengucap afon ya Aisyah, khati. Maaf Aisyah, kita sing salah. Siti Aisyah, la ya Rasulullah. Dudu je Gusti, dudu sing salah. Kita sing salah yang sampeyan durung gopeki gelas, gelas e wis tekuculaken. Kanjeng Nabi ngaku salah, Siti Aisyah ngaku salah. Tukar beli. Tukar mboten? Ribut mboten? Kenapa? Karena dua-duanya mengaku salah. Sok wong gintung ranjeng. Laki ne balik nes menggawe, dodok wedang, non beli Pak. iya yeah. sing wadon gawe keludok keludok keludok, eke, sing lanang celalang tangane durum sempat ngopeki gelas, gelas sewis diuculakan, lakan murak prak sing lanang aku salah beli, sing lanang aku salah beli ngotot kader dikongkon semono mono baik, belas dibalangakan, pancen beli suka beli terima ngomong nok. Sing wadon yang aku salah beli malah ngotot ya sampiannya baik si mawakai kiakai ki belum ngopai aku mikir rang dan dimaning. sing lanang yang aku bener sing wadon ngaku. akhirnya tukar tukar maka bakal beli pengen geger beli pengen ribut aja ngaku bener Natijatan wa sari ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardo as-samaati wal ard uiddat lil muttaqin ay lem bae bu tiwas kita yang geol geol lagu ki Gin mm, jawab ya oh, Allah. <laughs> eh bahkan yang kayak nenek giol, ku giol mana? Enggak ku sing pasca. Ulangi, ulangi, ulangi. Wasariu ila maghfiratin <tuh> min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Oh, rada sedep gin mawa. pada buru-buru aku panjenengan sami ila magfiratin jaluk pangapura maring gusti. Wa jannatin lan suarga ardu asamawati wal ard kang ambane salangit bumi kanggo sapa uiddat lil Takin, kang disediakan kanggo menusa-menusa kang takwa maring Allah Subhanahu wa taala karena kacowe urip poyang payengane dalan rezeki sing dise gara-gara dosa makane zaman ne Syekh Al Hasan Al Basri kenal karo Hasan Al Basri Bu Halo kenal ora karo Diana Sastra Karo dia Susi Arjeti. Apel ah, kabe di kaki. Hari takon Hasan Al Basri kenal. Beli je kang. Karo dia sastra, Ken Kenal ing <guluh> di di kaku wah. Lo masih Zaman Sheikh Hasan Al Basri. Iku Sheikh Hasan Al Basri. Iku ulama besar. Ya ning wilayah Irak. Iku aketamu ne. Ya unggal dina tamu lumalisi lumalisi. Pas salah sawijin yang dina anak tamu marak neng Syekh Hasan Al Al Basri Syekh Kulaku rumah tangga ku 15 tahun zamane Syekh. Terus priwen rumah tanggane? Ya beli mandeg-mandeg, bakal beli kita sing ngumbangi rabi ya rabine kita sing ngumbangi. Bakal kita ne ngomong rabine kita ne ngomong 15 tahun zamane tukaran teman-teman anak memrek sel ya, Syekh. I, i, iya laporan aku mau konon apa kin sebab sebabe apakah pada waktu kawinan kita salan jokot dinata apakah kita arane beli pasta lanan karo wadone ku ninggange ku tiba pisang simpi sang pugur apa tiba ning lumbung? gemuling jadi di rumah tangganya kayak kenenke apa jari jawab Syekh Hasan Al Basri? Alaikabil istighfar. Ya wis ari keluarga nira tukaran bae ya sing ake-ake mbah is istighfar. Koten ya Syekh, ya wis so. akhirnya balik. Begitu balik wong mau, tak maning tamu maning. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah, maning anu Syekh je rumah tangga nih. Apa rumah tangga nira nih tukaran bae? Mboten ari tukar mah. Alhamdulillah lila kita ki beli lok tukaran, beli lok geger, beli lok ribut, Mong je share sing dadi kita puteki penyakit beli adu adu. Kita ne waras, wong wadone kita ne lara, wong wadone kita ne waras, anaknya kita ne lara, anak waras kita maning kena mubang, 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 penyakit beli adu adu. Apa kita lagi pengantinan kiwayai napalek kisah ki kisah ati brohim tajak ini share. Ya, apakah kita napa lagi salah atau Apa ngemet bulan ya ka? kita ke kawinan ka apa dume ngemet bulan bala ta jeda dini kayak kenen? Jawab Syekh Hasan Al Basri. Orang orang ngaru. Jadi kudu priven kula ini Syekh. Apa jawab Syekh Hasan Al Basri? Alaika bil istighfar. Ya wis, akhi kan baca is istighfar. Pragat balik ragat wongkun balik Eh teka maning blados Assalamualaikum Waalaikumsalam Napa maning siranek luarkane Ribut bae ta Gegir bae ta? Apa kenang penyakit bae Eh Syekh kita makini Syekh Duduk golongan mana Kita mah golongan DPR Lu, golongan DPR Iya maksudnya Durung payu rabi Iya DPR ku durung payo Rabi jadi ia dorong duit keluarga sebabnya ya ambus Sebab, ya, ya kita ki pengen rumah tangga ya demen kuan demen kuan demen kuan mung baka kawinan keligane saya apa pekerjaanku hilang baik kita ki kerja telung bulan jadi mandor ya tegang bose melayu ya gagal maning kerja maning nih majikan kin paling lawas limang bulan ya mari maning sampai tekang usaha dewek perangkat usahane ngetok modal sampai tekang modal modal madil syekh jadi priwen gini syekh solusi apa kanggo kita anggota DPRK, ki. iya lu DPR ku tutu dewan perwakilan tutu dudu durung payo tapi apa jawabnya syekh ya wis baka ningkono ningkono ya dudu syekh bokat kita ki ke kedawan tah. ora apa bokat kita ki salah lahir wetone salah dinane wetone pas beli ya bokat anu ya ari ngomong bae sek mumpung mboke kita masih anak kok anjing Namanin kok gampang metu maning kita ki apa jawab be Hasan Bal Al Basri ora oh, Jadi dadi kudu priben dijawab ning Hasan Al Basri alaika bil istighfar wis sing baca is Istighfar begitu balik ya tamu mau santri ini takon Syekh, ngapa Kini ki wong tamu dina kini ki ninggange ki kena apa uliye pada kongkon baca istighfar kabe. Ya namanya iya sih ya. Ya untungnya Syekh Hasan Al Basri ki duduk dokter. Ya lamun dokter kah beli payu ukurannya kah? Yang wong lara apa bayo pada kabe je. Iya, dia mau keluarganya tukaran bayar kongkon baca istighfar keluarga ini pada lara baik kongkon waca istighfar kini anda wong ora payu payu kongkon waca istighfar ya lah mana dokter kau obatnya kuen beli payu kon ini teka maning dokter napa sakit kepala dok ini cek bodrek teka maning apalagi aduh dok saya sakit bro cek bodrek ayah kaya lari beli dokter model kayak ini iya <laughs> Dah yakin kita kamani ngadu apa? Sikil dok kita kupatin sergot ini wes cak bodrek. Kaya kaya terkenal lagi dokter bodrek. Kau nenek. Kau nenek terkenal dokter bodrek. karena wong berobat art mendijar berobat mendijar dokter pun wes aja doa. Paling mulia bodrek desirah kok Yang paling ke obat eh. Bodrek, kok maning wong berobat maning arep mendi berobat dokter Bodrek. Nah, iya. Ya tapi ya Hasan Al Basri kia. Nah, baje Syekh kan sing ribut bae rumah tangga nih kongkon baca istighfar. Kiin sing kelaran bae ya kongkon baca istighfar. Kiin teka maning anggota DPR ya pada bae kongkon baca istighfar. Jare Hasan Al Basri, kang gawe uri pira ruwet, kang gawe uri pe kacau, kang gawe dalan kehidupan poyang payingan apa dosa dosanya kula lan panjenengan sami ing dalam kehidupan bisa nih mampet mampat karena dosa bisa nih ake penyakit karena dosa apa aja kang hubungannya penyakit karo dosa yang singarane penyakit ku asale blising jaba dikit tapi sing jerok dikit maksudnya kan kang sing aran penyakit ikut tekan aku sing atilan pikiran bahkan atine lempeng pikirannya lempeng penyakit ado kenapa kondisi fisik kita akan menjadi fit jare bahasa ilmu kedokterane antitoksin kita aktif Antibodi kita kuat makane anane corona orang yang antibodinya kuat mangsa ngarwa kena bisa ne kena karena antibodinya drop menurun makanya sing ake kenang corona iku kalangan menengah atas Golongannya wong tani sing biasa gebak gebur ya wis tayo karo corona ngajemaning yang tingkatnya corona bakal tani ning gintung ranjeng mas sing arane puradan wuru puradan sing aran puradan ku vitamin taracun halo puradan iku vitamin taracun contoh tapi wong gintung ranjang begitu praget cek buradan blarat 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 tawurakan terus memangan ke beli beli menang bae ora iya tayo kenapa karena antibodinya kuat makane ning Indonesia kenapa vaksin digalakan supaya antibodi kita meningkat Kenapa? Karena corona yang sudah datang ini susah kanggo musir, Jadi ya daripada ngusir suwen-wen antibodi ini diperkuat, maka Indonesia menyelenggarakan vaksinasi supaya sampean antibodi kuat. Muno, ya iya jare dewek, ma pemerintah lagi eman. Maksudde, eh man maksud eh lamun suntik dewek aran sinovac vaksin sinovac ah telung secesan kau miskin mawis dibayar ini pemerintah tinggal kari teka suntik jas bedal sampeannya ini jadi vaksina, vaksinasi itu kan untuk meningkatkan imunitas tubuh oh konon nonjekang ya ilah sampian nah, kita memalami ini ngomong sinopak kenapa saya pilih moderena ini je modernnya mah je jarang je kang. Yang nggak apa-apa jarang. Tapi ada nggak? Ada. Tapi daftarnya harus online. Daftar dewek wak kita mah online daftar ya. Bayar ya masih gratis alhamdulillah. Berapa kali? Bahkan modernnya pindo. ngati wah temenan. Telung dina persis kayak wong kenang corona kah. Tapi ya alhamdulillah. Ya Arz Arzeneka, ya Sinovac, wah mulai macam macam-macam. Untuk apa? Untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kenapa? Karena penyakit itu datangnya dari situ. Dari hati dan pikiran. Maksudnya, baka hati ne ngaco, pikiran yang ngaco, apa yang akan terjadi? Mangan beli ngeli, turu beli, beli lali. Begitu mangane beli doyan, turune beli yang Penyakit teka. Oh iya, iya. Nah, terus kaitannya dengan dosa ketika orang tidak pernah melakukan dosa, kemudian dia melakukan dosa, pikiran emang setenang. tenang Beli lok jokot pelem, begitu balik sing sawah anda pelem gantung, petel, pikiran baik tak ngumah. Bener beli? Lah iya beli lok selepat seleput, kini leput yang dia Uang sawang iwang nih ketangguhan beli gadange kinki gadange pri beda sing anteman-teman uslah kayak gigi kemukainnya nih Iya, bakal wong nembe melakukan perbuatan dosa terus akan terbayang bayang. Bakal wis tuman, ya wis tayo, berarti kan ada maling asli kan, mah. Nah, iya, ya wis biasa joko tipe lem sih ora ya. Jadi ngerasa dosa beli, ngerasa ya beli kayak indek dewek bay. Iya, malah nama jika gak, ya punten jaluk ini riang makin ke bakal ketangguhan jaluk sote kunku. Nah iya, begitu petel kerasa blenak ning atine blenak ning pikirannya beli doyan mangan beli doyan turu akhirnya mangane beli ngeli begitu drop posisi antibodinya penyakitnya teka jadi dosa dosa juga bisa mengakibatkan penyakit lah dosa ngurangi rezeki sih jangan ya sampean gawe dosa karo tangga batur sedulur kenapa nah, akhirnya dagangan beli payu gua dosa Wong dagangan, anjo le itu wong pilih aja. Aja pala pilih, konene botel kabe, konko nko, kau tuku sob beli wis, wis bangsa payuwa, suki kimpengka. Iya, jadi rezeki ya rezeki lancar tabli ni, atas sing dosa dosa gula lan panjang saham, bakal bakat dosa neng ngamber ngamber, kira ya, rezeki ni seret, Kok mako, no, nanti iya terus apa man? Duh, dari mana? Iya kan rumusnya jelas dari Al Quran. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin istighfarani gusti Allah Terus baka ku lan panjenengan sami dipangapura dosa ne maring Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan Allah katakan? Yursilis sama alaikum midrora. Dikirim saking langit. Apa? Hujan barokah kang gede, kang gede barokah lir kaya dene akehe udan. Wa yundidkum amwal. Terus dilipat gandakan kan karo harta lan benda wa banina karo anak-anak kan. kang kang soleh. Makanya istighfar, istighfar itu jimat yang paling hebat yang Allah berikan kepada siapa? Kepada seluruh umat yang ada di muka bumi khusus uang is Islam awit kapan? Awit zaman Nabiullah Allah ada malaihe salam. Diusir Nabiullah Nabi Allah Adam alaihi salam saking surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin bertemu dengan ibu Hawa. Apa yang ada minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah permohonan ampun kepada Allah subhanahu Wataala Nabi Adam mudun ngalam dunia si diusir sing surga kan maune kok ya ya jadi Adam itu adalah aslinya penduduk surga cuman karena ada kesalahan akhirnya diusir mudun mengalam dunia gara-gara mangan buah cold kan ceritanya kan konon raya nah iya Adam karo Hawa mangan buah Ho, wong wadon mangan loro digentak, kaget, akhirnya nyangkol ning dadam lembung Iya-iya ceritane, wong lanang, hari wong lanang, metkut sekaligus telu. sing siji jinembedi kemut, kaget, digentak, akhirnya nyangkol ning gulu Maka wong lanang benggol-benggolening gulo. Jadi mbeda kakendilanang di wadon, dalangan guluneh. Makin rambut itu awas susunnya gede bakal benggol kulune berarti darneng sih. Maksudnya, deh bagian dadanya megar kleneng masih dah <tuh> 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 iya lo terus lo sing lorone sing lorone wong lanang kinang kaget gitu kempit dusup nas lo ternyata anak pangik, kunku ya ya akhirnya terjadi benggolan lorokaropang si jiku iya kunku ceritanya wong Yahudi Benar. wallah alam arane ke wong cerita kunku mari hari buah wong disusup nang kene ke posisi buah wis disigar susupakan ya wis disigar iku dadi Nih iya. akhirnya diusir saking surgane Allah subhanahu wa ta'ala mudun mengalam dunia iki diudunakan beli bareng genai siapa pugas wetan siapa pugas kulon kila ibu hawa ana ning pugas kulon bapak adam ning pugas wetan sadina dina sawang wengi metahunan beli ketemu temu ya bagaimana posisi pengantin baru dipisah genai Hayang apa rasanya ibu hawa tiap malam tiap hari dia menangis merindukan Adam kemana engkau berada tak kuat aku menahan rinduku kepadamu sakitnya tuh di sini Iya, cari ibu Hawa ekor. Apa Adam juga tidak rindu dengan kekasihnya Hawa? Adam juga sangat rindu kepada kekasihnya Hawa. Namun kemana aku harus mencari? Hari padu takun bebokat di bayi alamat palsu. Akhirnya Adam oleh SMS. Wih, bisa anak HP Melu singkatan. Duduk short message SMS. Apa? Sabda manjing sanubari. Sabda. Dawes apa? Dawes Allah subhanahu wa ta'ala. Manjing sanubari. Nabi Allah Adam alaihi. Fathalaqo adam kalimatim <tuh> mirrabbihi. fataba alaihi. Fatalako mangkan rima adamu sopo Adam mirabihi saking pangerane kalimat niku pinten pinten kalimat fata apa mangkat tobat sopo Nabi Allah Adam alaihi maring gusti sembari melaku dem kumrotos banyu mata Adam gulati awas sembari ngucap dongak robbana ya rob زالمنا وإلام تغفر وترحمنا من الخال دون عند ساپا نبي Tem yang gulati ibu Hawa. Maka nalika yang Nabi Allah ada salam jaluk pangapura maring Allah Subhanahu Wa Taala di pangapura dosa mudun rahmati gusti. Allah mendi kang mudune ning salah sawi gunung kang sampai dinakin gunung mau diarani Jabal Rahmah. Ada mengutak Hawaii Ngudak begitu Adam Arpan nanjak ning gunung hawa katon. Langsung kang Adam. Jreng ma tarling kan ma. <gif> nah, barang yang biasa nonton tarling juga gini. Oh si jreng ewa ni kompak. Jreng. Oh no ora begitu hawa arpan mudun stop hawa. Aja mudun. Apa cukup kita kang bakal nanjak. Kenapa? Eh, lamun ning kono mudun, kono ini anak putu nira, niru. Tadi wis menengah awak. Kok kita sing nanjak? Jadi sebenarnya mah Adam sing kegulat gitu tuh awak. Bun mahawane sing pating playground ning Facebook. Iya, pakai tas sembayang asar kaki atas cak motor kelabor kelibih ha, hawa sing semua nak aku beli mudun kuat. Iku ayang lamun awane mudun yen ya nemen pisan kaya kaya ki. Ngawanin wara mudun tempo zaman sekin subhanallah kok si wadon kelabar kelibir kelabar pengen disapa lah kasihnya apa ganti pasangin Facebook foto cepret cepret foto nek miring kabi lo kenapa ya karena paham wa. secara ilmu psikologi bahkan anda wong wadon foto nek miring berarti dia membutuhkan bau untuk bersandar. itu kode berarti luru bau bocak ini <laughs> nah makan yang ini kene gula lan panjenengan apa apa lo limudin stop apa aja mudun cukup kita sing sing mudun makan iman iman gintung ranceng perlu dipertahankan ya aja sampai imannya kayak kerupuk aja sampai imannya kayak banyuning kulkas Meto sing orang maunya kudungan kudungan kudungane mario, apa maning kerjaan yang luar negeri subhanallah begitu balik wis karuan kudunge beli dingo kelambinya dingo rambut abang bagus ya kang ini modis 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 apa ya ini kan bikinan sana lagi rame eh rame sote wong Hongkong wong Taiwan wongnya putih-putih rambut abang ya pantas. Barang bocok ini, Bocah, bocah ireng rambutnya abang ya kayak lenggarangan suruh. <laughs> makan ya aja gampang tiru-tiruan. Oh, Karena mau pada mabok apa, yo hebat ya, ya duduk masalah hebat gua. Ya memang sistematika alamnya seperti itu. Karena minum-minuman keras mabok, mau oh, mabok ke begitu glogak, mau burger, wah keren-keren pangan Barang bocah kene mabok glogak, kangkung lalarek. <laughs> ya, lewat maksudnya, nah makannya di dalam kehidupan kula jangan macam-macam. Ya, masyarakat ranjeng budayanya budaya ajaran agama Islam. sing kan ya aja digawa meng men ya aja maling gun sing luar sing durung tentu pantas lagi sing Islamnya gak perlu di pertimbangkan ulang. Loh, tapi ini ada, eh, sekalipun itu hadisnya tetap dalam situasi dan kondisi. Masa aja kan hadis dalam situasi dan kondisi. Ya iya, ketika kanjeng Nabi ndawakan sunai wong mangan ku ngegoj telu penudunya angkat. Ini hadis, saya tahu itu hadis, tapi bakal mangane indomie. Apa ngegoj riji telu? Ya kengelan. Kan makan jeng bingung nggo telus, telu sing dipangan korma karo roti enaknya nyetole. Barang kita kan sega toko pindang pisan. Kok kon jerisi telu ya beli perangkat prak. Makan makannya ada sesuatu yang dipertimbangkan. Kenapa? Karena memang struktur budayanya itu ber, berbeda. Ya, kan wong wadon kudu rapat nutup, orang oh sing petit sampai tekang Surya ning kanan ning arep. Lho, bakane eh bakane ranjang mangkat yang ngoyos bubrak kabeh tandure kone. Ya itu, ya itu syariat, saya tahu itu syariat, tapi dalam kondisi gula lan panjenengan sami itu juga mesti di dipertimbangkan dalam kapasitas hukum. Makanya Islam, ya Islam pun dan dimanapun, ketika tempat pertumbuhannya itu berbeda, maka ada tata cara Islam yang berbeda. Tanah ranjeng, bakal asar jam telu, setengah papat, anak ning wilayah kula, baka asar setengah lima. Semasjid sedesa kun, pokoknya. Baka asar setengah lima, Yo, kenapa ya karena ini sudah terlatih seperti itu karena uangending sawah KB akhirnya daripada orang jamaah ya bos mending di diundur supaya apa berja ma -a. karena mempunyai situasi dan kondisi ter, tersendiri, makanya ya makanya Islam dimanapun akan berbeda Islam di Indonesia kalau Islam di Arab ya beda. Kalau Islam sini di Singapura, beda lagi. Kalau Islam kangenan di Malaysia, beda lagi. Kalau Islam kangenan di Brunei, beda lagi. Makanya NU mengangkat sebuah gerakan yang bernama Islam Nusantara. Maka, ini anda dongol Islam Nusantara, anda Islam Anyar. Manding konek. Ya, saya bengen kayak konon ko. Maka aja gampang salah. Sangka. Jadi, sing ake istighbar maring gusti, Allah jaluk pangapura ada kita kiake karepe kita ki beli bener kita kiake ki ake dosa dosane kenapa karena kadang-kadang gulak lan panjenengan sami beli rasa Ya, gaya emang islami banget, bakal dodok bismillahirrahmanirrahim, kaget astagfirullah, maning-maning Masya Allah Masya Allah Ini yang memang islami banget gitu loh Tapi ternyata menyebarkan fitnah kemana-mana Na'udzubillah summa na'udzubillah Minta lu sembayang ewak keluar, sabung 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 sampai takang ngecap kabe batu keka. Oh, iya, tas bene beli kari-kari sampai tokang disambung dawa ngalar-ngalar. Oh, ya subhanallah, subhanallah, Glotak, glotak. Tapi ternyata ngadu domba uang beli mandeg, mandeg. Naudzubillah, summa naudzubillah. Minta lagi. Jadi akhirnya akan istighfar. Jaluk pangapura maring Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? ya itu yang dilakukan oleh para nabi sampai nabi Allah Adam alaihi salam bisa dipertemukan kembali dengan ibu Hawa. lahir turunan 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 irwad kukut separoh kapan? pada waktu zaman yang nabi Allah Nuh alaihi salam karena wongnya kusurut ngampret jadi diseleksi jadi eh semeneku soli milih bengennya ini? Gua ayang bengen lagi zaman Nabi Nuh beli dipilih maning rut temenan bu apa Ini pada tukaran biar pencalonan gus dipilih bengen Masih pada geger bah si ngarep nyalon siapa sih tukaran sampian di priven Iya iya semenek gus sulit milih. Jadi eh yang ada dalam kehidupan dunia ini Al Quran kan sering menyatakan zuriyataman hamalna humaa mano ini adalah turunan kang digawa ning nabi nuh wong bira mung wolung puluh kabe kabe dileb ning banyu sing ora petaya kawa ini turunan sing wolung puluh dari nerwet kayak kenen kuayang sing mau beli dipilih maning dipilih dipilih bengene kiwa sing kara pede dileb kian dileb kian dileb siapa sing selamat sing selamat sing melu ning kapalnya nabi Nabi Nuh. No. Wonge ana pira? Ana 80. Satuan, bakal satuan mbe digawani kabeh. Iya, sing bisa digawan doge bayan doge bae. Semut digawa kedik semute. Mung satuan kan blu kabeh ning kono kan dipereteli kabeh kene kelamine. Lha su ke, supaya apa? Ya bokat selawas-lawas kono pada bayian konenek lebu klebu. Praune aku makane tunda kene iki. Jaran gantung, sapi gantung, semut gantung. Makanya begitu pragat banjiran selesai, Mudun kan pada rebutan ki ngemeti, kiki. Semut, cukuk-cukuk, semut, cilik, kak. Pocok-cok, saya jemba, yang akan dikakiwain dek ke semut, kiki. Yang mana, jemba cok, semut, kiki. Orang jaran memelayunnya santur, berbuat, matungarep. Ndi jaran, siramah, eko, sing dimetendek ke sapi. Makanan uli ekor, jaran, kak. Sing dimetendek ke...

tegel jaran sirak <laughs> <laughs> iya ya care manding kun ga wa bener ta eh arane ke wong dongeng kun mah nglamun sampean ngandel ya ora ganjaran ora apa bli ndel ora dosa ora apa padurga iya kun macritane wong tua bengen kun dadi sing ana ning alam dunya kin adalah turunan kang bengene digawani nabi nuh wis oli nyelek ku yang lamun bengene beli diseleksi Kayak ngapa ngamper dik jagat ki hin wisoli nyeleksi betukaran ya dadi bet calon durung daftar daftar acan wis musuhan pada si darap melu menti harap melu mana beli kelingan karo kita ko jaluk apa nyawas nang si darap mm, mm. anak ningkene kuana teka uangnya teka endak akan berkerumuk menu zakaya kenen si Sing arep jadi siapa, sing arep enak siapa, sing tukaran sampian kiawi te Iya Eh, bahkan sebenarnya mah bahkan yang gintung ranceng masih ngawit bengen kuis dilatih, mengkenen. Oh, kapan sih kang latihan? Iya ya, bengen ka lagi dolanan bonbonan, dolanan kastika. Karwadi kan beli balaan, beli balaan. Kusir macam santer jemlayune ko. Jadi sute Karwadi kan, kakange bala mana adine bala menek begitu lagi dolanan temenan belikan temenan bakal kakak yang beli mana duda gadine ka bakal beli kena poyoki saking kakange mau ngecak sira makin kinky. iya iya terus bertanding temenan temenan kin luru biting ai luru biting iya kin melayu kin melayu tapi begitu selesai permainan apa yang terjadi? Masih tukaran tak balik ke barang. Bareng dadi madine kita inki Dalam pemilihan juga seperti itu loh seluruh abiting sing seluruh okay, sing okay. Tapi begitu selesai pemilihan, eh dulur ma dulurira, tangga ma tangga nira aja dirajek. giat dalan ya. Rengok. Kadang-kadang perangkat pemilihan dalan bener-bener dirajek tuman beli nurut kalau kita sini ngarep ngepuas ya, aja kayang ini biasa dalam kehidupan demokrasi kita kudo milih pilihan berbeda nggak jadi masalah tapi dulur medulur dulur ya sampai tangga sama tangga sampai maksudnya kan dalam pribahasa Jawa sering ngomong akan pegota gulu neng gajah asal aja pegot Uang meduluran, kena ngapa gara satu seorang ibu pada pegot medulurannya. Bong kan jora nurut ning kita, jurah, Iya, iya aja kayang. Kone. Yo kenapa? Karena sadar kang pada akhirnya kang dadeka kuwo, kang dadeka bupati, kang dadeka presiden. Siapa Allah Subhanahu beli bisa aja kang bakal modalnya ake gak luang dibayar kayak pira modalnya tak tonton Oh, uh, kenapa? Karena terlalu banyak bukti wong sugi dunia sepirang-pirang wong si dihajar hajar telung juta telung juta angker potel je. Kalah kalau sila kamu modal modal ajan, Nyelang pisan modal gak. Gula nendadak lur. Kok bisa kalah? Ya urusannya gusti ya allah. Ya jadi makanya gula lan panjenengan sami aja pada ribut, aja pada tukaran. Kehidupan demokrasi adalah sebuah keniscayaan Jadi sing akeh maca istighfar karo Gusti Allah. Nah, maksudnya lagi kanjeng Nabi Nedewek ya njaluk pangapura maring Allah Subhanahu wa taala sadina satu selui. Kanjeng eh kanjeng Nabi wong lakad dosane tapi masih istighfar kanjeng nabi ne satu, berarti bakal kita pira. Sing laka dosa ne besatu, hari kita sing ngambrek ngambrek boro boro satu, telu gak kepoko melu jamaah. Halo, telu gak ke kepoko melu jamaah, beli jamaah, iya boro, boro Assalamualaikum, assalamualaikum, wong wong mang waca, Allahumma antas salam, kun ma Allahumma lantas jalan. Maksudnya ya ternyata kulak lan panjang dengan sami arang jaluk pangapura maring gusti. Allah oh, blagai e dadi sombonge dadi ya sing ngendi gusti Allah arep melas ning sampean anwa, Oh si bakal wayang ibadah gelang dinggo kalung dinggo ya jajalu ke ya, kengelan Ya kan ya, gelang tarung umat dirawati kalungnya e tarung bari bakal dedong aku ringan Wah, ya Allah nyuwun diparingi rezeki da wis lak ku iya <ketuk> nah iya tapi coba kau ngibat tuh gue dinggo kalau ngedinggo ali ali nerembel terus jaluk ya allah nyuwun di pari ngerjaki malaikat dan bilang lari kuncing dinggo rejeki dudus <ketuk> 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 Ya, iya, tadi, ya tadi coba gula lan jangan sampai belajar ngasur di dalam kehidupan kadang-kadang mau bakal di toko gelang tangan ya melaku kayak pasukan pas kibra kah? bari kencang kencang ya masya Allah oh, ya akhirnya apa gawe lara ning wong sejen makanya aja ilok pamer wa dalam kehidupan yang singaran menu beli seneng kabe beli sengit kadang-kadang uh, -kadang ning dunia modern ya kan usar apa apa di foto kabe Arap mangan wong bengen madonga dingin Allahumma barik lana fima Rozak tanah wakina Ada banar barang sekin mawa pan mangan ki boroboro boro, -boro donga Eksen dikit, eksen foto Cepre Panganan kin di foto Panganan kin di foto Kok dolan menggrage ya foto ning grage Dolan ning em, mm apa Ning mol ya foto ning mol. Ya kaya tangga beli medial Bayang deleng rai nirak Perangsaannya beli ngelarani hati ini wong model kaya konon apa maning lamun bundelane masih ana sambiannya gage mono piknik maning maning piknik memangan anteman teman utang mau beli dipikiri balasan status sek <tuh> makan nih gula lan panjang dengan sambil belajar ngasor belajar ngandap belajar njaluk pangapura maring Allah subhanahu wa ta'ala ya aki akan jaluk pangapura kenapa? karena siapa menusakan oleh rahmat pangapura ne gusti Allah maka bakal oleh rahmat gusti Allah siji rahmat cukup kan sewu kepengenan maka nih aja kakek jaluk nge siji jaluk pangapura nih gusti Allah da kita kiyake dosane kita kiake karpe DWK ngawi zamannya Nabi Antam So Nabi siapa maring? Nabi Yunus alaihi salam. balik kondang dai terkenal ngajak seluruh manusia kongkon eling kongkon sadar kongkon parak karo gusti. Allah telung puluh tahun dakwah nyebarakan ajaran agama Allah. Mung melu wong telu. Gebes bae Nabi Yunus. Ya Allah kayak kenin temen kita dakwah. Gusti Marian bayar yang dakwah muter-muter telung puluh tahun wong uang ler putus asa nih Nabi Allah Yunus salam. minggir sa pinggir yang laut tekan pinggir laut jebur belum disambar iwa lala peyek bisa jawab ya kok hari kita nih ngotot-ngotot ya kita mau kosuan nih ngotot Nabi Yunus nyemplung nih laut belum disambar iwa paus wak. itu kepeyek Iwak sekitarnya yang temenan. temen dan ceplok e beyek. Paus wo. Iwak eke. Mancing nang jero iwa iwak. Secara akal umum manusaba kawis dilek ning iwak urip ta Tapi ternyata Nabi Yunus masih urip ning jero Tapi uripe Nabi Yunus ning jero weteng apa yang disesali oleh Nabi Yunus? Dosa ya Allah, kita ki Gusti nyuwun ura ning jero wetenge iwak langsung ngucap la ilaha illa anta subhanaka inni minaz zalimin la ilaha illa subhanaka inni minaz zalimin la ilaha illa subhanaka inni lawase Nabiullah Yunus waca kalimah kian sampai tekang iwak saya lawas saya mingkir saya lawas saya mingkir akhirnya tekang sepinggir yang laut iwak pak selangap blarat Nabi Yunus metuning padangnya alam dunia waras waluya jati jati temuning waluya karena jaluk pangapura ning gusti lengan wis mancing jerawat tengi iwak bisa metu semono petenge, semono blenake, semono sumpege. Nyata, nyata jero petenge iwak. Apa maning tingkat sumpege kita, petenge kita gara-gara duda gudak mantri bang diwaca sakanega. <tik> <tik> apa jalu kapa ngapura neng gusti? Oh, Nabi Yunus bisa metu sing pepeteng. Duh, ya, nuju pepadange alam. Dunia apa maning petenge sampean? nembe dudak mantri bank BRI siji gara-gara utang duit kurka Nah nih diwaca la ilaha ila anta subhanaka ini kuntu minadu padul patang bulu ewu bisa dia nasa mengikir durung-durung acan gemuyu di Maksudnya nah, apa? Ketika Gusti Allah mengapura dosanya sampian, sing bakal mudun ki rahmati Gusti Allah. Eh mau diomong Siji rohmat rahmat cukup kan gue sewu kepengenan ki. Nah Gusti Allah kuberu kepengenan ne ke macem-macem ki. Ya? Nah iya ngelamun ditung beli kitung, ngelamun tak pakai kertas HPS rim ke tebak. Pengen kin, pengen kin, pengen kin, pengen kin. Dong sama beli pepengenan biar teman-teman akhirnya kan ilok ya kok gawe ke gugu wiridan setengah jam wayon jaluk rong jam deh gusti pengen kian pengen kian lamun kita gusti lu jemberakan temen buat segini kian Makan nih, juga jangan cepat. Ya jangan cepat ambil kesimpulan. Bakal wong jadi ijabah. Wong jadi ijabah. Berarti itu kekasih Allah. Belum tentu. Maksudnya, bisa jadi Gusti Allah jember ndeleng rai kuwun. Makane begitu ya Allah pengen kincang. pengen kin. ningkira wis pegel ndeleng rai nirak. <laughs> lah, ya santai wae sampeyan kene. lagi enak-enak dodok ning omah. Bladus teka wong amin. Begitu nembang suarane ki mayor. <laughs> ya beli mancing not kah? Wis karuan suarane blenak sing nembange blesak pisan. Ya, pengamen model kayak kenen. gue gak pai duit tadi suwe suwe. Gak gede pai, saking seneng tak saking duga yang gue Bisa jadi gusti allah ngijabah sampian ki saking dugal dalam lainnya sampian. Tapi begitu si ngamen teka bladus, bocah bagus, ayu suarane enak, kayak kayak gak gede pai tadi suwe suwe. Jadi bisa jadi ketika doamu hari ini belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi engkau adalah orang yang dicintai oleh Allah. Gusti Allah senang dalam tumroto sebanyu matane sampian alikanin tengah yang wengi. Gusti Allah senang dalam sujud sampian yang sampian hmm. ning tengah yang Menang kangkungan nang, nang nang sing durung diijabah kinki. <tuh> Supaya apa? Supaya kita jangan pernah berputus asa meskipun belum diijabah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti Allah membencimu tapi Allah mencintai dirimu bokat durung wayai ya kita kejakang sembahyang sembayang bae wiridan bae puasa baik pengen sugi tapi ternyata beli sugi sugi bokat bagus ya sampean dadi wong melarat tuh kenapa apa bagus ya dadi wong melarat wang ternyata tempo melarat rada bener beli lok mabok belilok main, anak organ belilok melu nyawer Jadi Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Jangan pernah salah. Allah selalu memberikan yang terbaik untuk manu manusia. Sekalipun, sekalipun beli sugi. Loh, urusannya sugi, eh, urusannya sugi mawak subhanallah. Karena urusan sugi melarat, kududu urusan bahagia dan sengsara sugi karo melarat kuna nasib maksudnya jaga. ya singaran melarat ki dudu dosa dudu noda apa bakal melarat ki dosa wong ora oh, apa bakal melarat ki wong ki bernoda kehidupannya ora oh, jadi singaran yang melarat dudu noda dudu dosa mung radem bosenaken <tuh> makanya tidak ada kata lain kecuali bersabar tapi jokang singarane sabarku, ambane segaraku anak pinggire, sabare menusa anak. Wates siapa mau nih singgawe wates? Lah singaran, ya pakai singaran sabar ya lah kawatese. Kadang-kadang singaran yang menusa sudah mampu bersabar selama sekian tahun. Kari setitik maning beli sabar. Ini sering-sering ya, wong tua pada dolan gula, waduh jekang, apa sunwa? Ya kita ke rumah tangga ku, wong lanangku, kita sih ngawit rumah tangga sampai tekan dua anak melarat, sampai kin dua putu melarat, jadi wis pegel, eh wah ya tanggung. Maksudnya, iya sampingan rumah tangga wis patang puluh tahun luwi, ternyata sampingan kuat karo melarate, kuat karo, belenake, patang puluh tahun sampingan kuat, Masa kari dela maning beli kuat si Prince. Ay dela maning. Iya dela. Iya je dela maning mati. Aja oh, mengmati mati-mati. Kadang-kadang menusa mokonon kuat dengan kesabarannya berpuluh-puluh tahun. Kari setitik maning gleong. Ya iya dengan kesengsaraan. Ya. Maksudnya dia ya, iya wis kari pada tua-tua. Arp sugi memau lagi nom. En gue wis tua, wis dua putu terus harapan pegatan harap apa apaan nurip kaya konon ko masih eh ya kan wis kuat puluhan tahun di kesabar karokwenku terus ya masa iya ora apa lapal kau ora nah iya jadi iya tutu kan singaran sabar maksud eh lamun beli sabar aja yang angker kaya konon di kau ko. iya beli iya daripada ora sabar wis iya, sekali disabar sabar, -sabar Nah, kan, daripada putok ngenteni esuknya kapan esuknya kapan yang orang bisa di nge diklerek jadi ya wis kari turu engkau gak esuk mangsa burung ma. kenapa karena dunia ini berputar dan waktu terus akan berjalan tidak akan pernah mau menunggu dirimu emang lu siapa di enteni -enten waktu menjari esuk ya esuk orang ngenteni siapa siapa Oh ya kita mau konon, kita mau konon diangker angker ketinggalan. Iya kan, mangkat meng Jakarta kereta mangkat jam pitu kita teka setengah. Wo oh ketinggalan beli. Kereta tidak akan menunggu satu dua orang tinggal. Oh kira waya mangkat maning pekane setengah pitu. Begitu kereta ne teka gentenan tak kereta tak tinggal sih aku mau ketinggalan kereta, kirim kereta neta, kak kita sih ninggal, ninggal, ya begitulah menusa, akhirnya beli mangkat mangkat, ninggintung <laughs> ya kenapa? karena sering ketinggalan kereta, begitu dongol kereta neta, kita neta tinggal lunga, bukan mau nih kita aja yakin mau kontenan, kita sih ninggalakan kereta akhirnya beli ado -ado. Kenapa? Karena kita sering meninggalkan perintah Gusti. Akhirnya ditinggalakan ning waktu Gusti. Allah akhirnya uri beli nanjak nanjak noga, alhamdulillah masih kebagian iman masih kebagian Islam. Kenapa? karena ketika kulaklan panjenengan sami wis ngopeki ajaran agama Allah Subhanahu wa taala benjang kapan bae waktune bakal oleh kenikmatan bakal oleh kesenangan urip dunia tekang akhirat amin ya rabbal alhamdulillah ya wis kandak yo iya wis alhamdulillah ya jadi ya wis kin, ma, tinggal kari bareng-bareng dedo ngamoga-moga kula lan panjenengan sami yulatu mukminan wa yaisyu mukminan wa yamutu mukminan moga-moga lahir nggawa iman urip nggawa iman sampai tekan mati nggawa iman amin ya rabbal على امين وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة والى حضرة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه وذريته واهل بيته شيء لله لهم الفاتحة. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم وارضي الله تعالى عن كل صحابه رسول الله والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا عايمين حمدا يوافي نعمك في مزيد يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظم سلطانك اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسالك السلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفره وعند الموت اللهم هون علينا في الموت ونجاة من النار والعنف عند الحساب اللهم انزلنا منزلا مباركا وانتخر المنزلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة